Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Dimanapun kalian berada, pastinya baik bukan? Dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Oke, sebelum itu, pertama-tama, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di like juga ya guys. Oke, di pembahasan pertama, updatean besar-besaran sudah selesai guys. Kalian bisa lagi untuk login ya, setelah beberapa saat tidak bisa login ya. Dan kita dihadiahkan untuk pembaruan April telah aktif ini. Ini hadiah untuk updatean ya. Kesabaran kita menunggu updateannya, kita dikasih Sergio Ramos, OPR91 Centurions, dan Permata 1250. Langsung saja kita klaim guys. Kalian pastinya sudah mengklaim juga ini ya, untuk hadiah-hadiah dari Centurions April untuk updatean besar-besaran ini. Banyak sekali guys hadiahnya. Kita dapat Sergio Ramos 91. Ini bagi kawan-kawan yang ingin memakai, ini statistiknya lumayan ya. Untuk bertahan 94, fisik 95, untuk CB ini GG guys. Untuk pemain-pemain atau player-player yang baru main FC Mobile atau yang baru-baru ya, yang mencari, lagi cari CB, bagus itu. Dan selanjutnya ada updatean baru, ini dia. Ini yang sudah dirumor-rumorkan kemarin, yaitu kita bisa memulai laga di bagian liga ya. Hanya di bagian liga kita bisa melihat hasil dari pertandingan anggota liga kita dengan pemain-pemain lainnya. Dan kita juga bisa untuk mengajak tim atau anggota liga kita untuk bermain satu lawan satu. Tapi caranya harus dipersetujui ya. Ini seperti versus teman ya, satu lawan satu melawan teman liga kita. Ini berguna untuk live streaming ya, untuk kompetisi-kompetisi ini bagus itu. Seperti untuk melakukan kompetisi sangat-sangat bagus guys. Oke, selanjutnya kita ada di bagian ini, di atas, bagian atas kiri ya. Oke, ini kita disuruhnya membeli guys, membeli Star Pass ya. Ini mahal ya, untuk Star Pass-nya 150.000 yang bagian ini, 6.500 hanya dapatkan 50 FC point dan pemain 91. Oke. Di bagian Centurions nggak ada pembaruan, hanya seperti biasa kita menyelesaikan misi-misi harian. Jangan lupa kalian untuk menyelesaikan misi-misi harian juga. Selanjutnya di bagian misi-misi juga tidak ada yang baru ya, hanya misi-misi yang setiap hari kita selesaikan seperti Centurion, MLS, dan lain-lain. Kita coba sekali untuk updatean gameplaynya ya. Kita lihat untuk updatean gameplaynya sangat worth it guys, sangat GG untuk FC Mobile sekarang. Ini passing-passingnya sungguh real ya, sungguh bagus untuk passing-passingnya. Ini passing pendek, ini lihat kita. Mantap guys. De Bruyne. Oke, passing-passingnya mantap ya. Passing jarak jauh dan crossing sudah di nerf parah guys. Crossing tidak meta lagi, tidak bisa crossing lagi guys. Saya coba crossing, tidak bisa crossing. Ini sungguh GG ya untuk update-annya, seperti di eSport FC yang konsolnya guys. Mau salah. Kita coba crossing satu kali ya. Oke, mau salah. Kita coba crossing ini. Kita tunggu dulu pemainnya. Kita coba crossing ke tengah dan buruk sekali kan crossingnya. Tidak bisa lagi crossing gaming guys. Kalian harus mengubah mindset permainan kalian guys. Gameplay kalian harus diubah guys. Terus sekarang bagi kawan-kawan yang menggunakan crossing-crossing ya, sering menggunakan crossing gameplaynya di FC Mobile yang lalu, kalian harus mengubahnya menjadi cutting inside dan bola-bola bawah guys. Untuk pemain-pemainnya, kalian usahakan pemain yang memiliki dribbling yang GG, yang tinggi, dan juga kelincahan pastinya. Kita lagi coba lagi crossing ya. Dan ini dah sangat buruk ya untuk crossing yang untuk gameplay di updatean yang terbaru ini. Jangan lagi guys untuk bermain crossing-crossing. Sudah tidak bisa.
Jebrang. Oke, okay, kita coba crossing ya, crossing dekat ini. Crossing dekat juga tidak bisa ya, tidak GG, tidak bisa lagi. Dan saya sarankan kalian untuk mengubah teknik bermain kalian. Harus main bola-bola bawah seperti ini dan gocek-gocekan dan usahakan untuk pemain kalian bintang 4 ya, untuk trik gocekannya bagi kalian yang suka menggocek-gocek seperti striker, winger kalian dan gelandang. Usahakan yang bintang 4 ya untuk trik gocekannya bisa lenceng ya, utamakan. Dan kelincahannya juga dilihat ya, untuk kelincahan dan giring bola dan kecepatan juga pastinya untuk strikernya. Dan untuk back kalian juga kalian utamakan yang mempunyai kecepatan yang tinggi dan refleks juga untuk keepernya. Dan gameplay untuk saat ini sepertinya bola-bola bawah akan mendominasi ya untuk gocek-gocekan, dan passingnya saya akui passing untuk pas-pasnya oke, mantap sekali, agak mirip dengan EA Sport FC yang konsol ya, yang di PS hampir-hampir mirip ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat dulu ya pemain-pemain lini depan yang bagus untuk kalian miliki atau kalian beli ya di FC Mobile updatean terbaru ini. Oke, ini hadiahnya lama sekali ya untuk terkendala jaringan ini. Kita tunggu dulu beberapa detik. Oke, kita menyelesaikan tipis-tipis untuk misi harian kita. Kita lihat di bagian pasar guys, apakah harga pemain sudah turun atau masih belum? Masih seperti kemarin. Ini saya akui update-nya updatean brutal yang sangat GG ya menurut saya guys. Oke, menurut saya pemain-pemain striker kalian harus kalau bisa ya yang bisa lenceng ya. Ini di dan kecepatan tinggi juga. Harus memiliki kecepatan dan lenceng sangat berpengaruh menurut saya ini guys. Dan banyak sekali ya striker-striker yang bagus untuk kalian kalian amankan, seperti Vinicius ini. Vinicius bagus sekali guys untuk updatean sekarang ya, apalagi yang Evo merah ini sangat bagus, yang kecepatannya aja 104 ya, yang base dan giring bolanya 100. Sejauh ini Vinicius ya yang paling bagus untuk giring bolanya, dan bersama Ronaldo Nazario bagus juga itu. Dan Eusebio ini bagus dengan kaki 5/5-nya, dan satu lagi kaki 5/5 itu juga dipertimbangkan guys, kaki 5/5 ya. Dan kaki 5/5 ini sangat bagus juga ya, menendang kaki kanan oke, kaki kiri oke. Dan Van Basten ini agak kurang menurut saya guys, tapi menembaknya 100 ya, tidak bisa lenceng. Tapi kalian yang ingin OPR tinggi yang mendapatkan secara gratis nggak apa-apa, pakai aja guys Van Basten. Dan Van Cruyff utamakan kaki 5/5 ya, Van Cruyff ini GG untuk OVR 95 ya. Dan yang OVR bawah-bawahnya kalian bisa lihat sendiri dan lihat-lihat dulu giring bola dan kecekatannya mantap, yang harus yang lebih gede ya daripada pemain-pemain lain. Kalian bisa lihat-lihat satu persatu pemain-pemain yang kalian inginkan. Ini semuanya bagus-bagus guys, bagus-bagus untuk striker 95 ke atas ini bagus-bagus. Dan ini Ronaldo lagi, apalagi ini pemain termahal, ST termahal ya, striker termahal. Kohler ini juga bagus dan bisa lenceng juga. Ronaldo ini paket lengkap ya, Ronaldo Nazario Hernan yang UTOTY ini juga bagus. Francescoli ini gesit juga, banyak lagi yang bagus-bagus guys. Kalian bisa lihat sendiri atau tidak, kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah pemain-pemain mana saja menurut kalian yang paling bagus menurut kalian ya. Dan selanjutnya kita akan mengklaim hadiah di bagian MLS guys. MLS ini bagian yang milestone terakhirnya ya. Di ujung kalian pastinya yang menyelesaikan misi-misinya setiap hari pasti juga sudah mengklaim ini juga guys. Kita klaim ya, kalian dapat apa, ketik di kolom komentar ya, kita sharing-sharing bersama-sama. Apakah kalian mendapatkan pemain 97 atau Mas Cerano juga berkemungkinan mendapatkan hadiah ini. Hadiahnya mungkin Mas Cerano. Oke, agak loading-loading ya, ini
Mungkin jaringan saya ya yang bermasalah loading-loadingnya terlalu lama. Di sini hujan, guys. Oke. Okay. Oke, alah, warna hijau ya, Germany. Cam Frankfurt. Siapa? Alamak, Gotze 89 ya. 89 to ya. Oh, dapat Mascherano, lumayan. Mascherano, oke, okay. Ada Mount juga. Oke, okay, not bad lah. Ini ya, kalau ada Mascherano-nya. Kalau tidak ada Mascherano, ini zonk, guys. Oke, okay, dan bisa juga untuk pencapaian logo. Kita bisa juga mengklaimnya bagian terakhir ya. Logo supporter premium. Oke, okay, kita pakai dulu untuk logo-logonya. Logo premium tadi. Jadi, intinya untuk updatean kali ini mengupdate gameplay, guys. Tidak mengupdate event-event ya, ini gameplay sangat bagus untuk diupdate ya. Untuk H2H lebih banyak lagi orang yang main-main H2H. Oke, itu aja untuk video kita hari ini. Jika kawan-kawan semua menyukainya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciao, dadah semuanya.